semangatnya ya, seperti yang biasa dilakukan. Ketika aku dibilang semangat pagi, nanti jawabnya harusnya pagi, luar biasa. Kita coba ya. Semangat pagi. Coba, Pak Budi pengen tahu ya, dari anak-anak kelas 3 itu seperti apa? Siapa yang mau mimpin? Ah, biasanya di belakang. Halo, satu yang mimpin, Mbak. Terus diminta, coba. Silahkan. Satu, dua, mulai. Yeah.
inilah yang disebut dengan sujud. Ya. Kita bisa memberikan nama sujud itu adalah A, B, dan C. Coba dari A, B, C yang berada di tengah itu yang mana? B. Maka keterangannya tambahan ada yang di bagian tengah itu namanya adalah ini. Yang pertama AB dari kaki anak panah sampai ke titik B itu dan CB disebut kaki sujud. Paham? Jadi membacanya itu dari A ke B, C ke B. Ya. Kemudian yang kedua titik B. Titik B ini disebut titik sujud. Jadi gambarnya gini deh. Kalau titik sujud itu titiknya selalu berada di tengah. Selalu berada di yang di tengah kan cuma B ya. Berarti yang B ini adalah titik. Kemudian, nah yang warna hijau. Siapa yang tahu hijau yang sudah belajar tadi? Apa itu yang warna hijau? Ya, warna hijau atau daerah hijau disebut daerah sujud. Di situ tertera berapa? 60 ya. Coba kita masuk ke materi selanjutnya. Coba dibuka lembar kedua. Baik, coba perhatikan, amati ya pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada pertanyaan. Nomor berapakah gambar yang merupakan sudut? Siapa yang tahu? Oke, nomor berapa? Nomor 3. Betul kan nomor 3? Coba pahami lagi materi sebelumnya tadi. Sudut ya. Sudut itu terbentuk oleh dua garis. Bukan yang blok. Kalau blok berarti bukan sudut namanya ya. Coba perhatikan sekarang pertanyaan yang kedua. Disebut apakah gambar nomor 3? Tadi yang sudah baca, buka lagi materi sebelumnya. Apa namanya nomor 3? Ya, pintar sekali Mas Milo. Apa namanya? Daerah sudut. Paham ya? Nomor 2 ini adalah daerah sudut. Yang nomor 2 dari soal yaitu pada gambar nomor 3. Itu adalah daerah sudut. Siapa yang masih bingung? Paham ya berarti ya? Ya. Oke, sekali lagi mengulangi, sudut itu hanya digambarkan dari dua garis dan terpotong di satu titik. Kalau daerahnya berarti ada warnanya, ada yang di blok ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan ya. Pengertian sudut itu menurut KBBI, tahu gak KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah suatu gambar yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Atau dengan kata lain kita bisa katakan dibentuk oleh dua garis yang memiliki panjang yang sama. Oke, coba selanjutnya ya. Kita lihat di sini ada gambar ya. Ini ada orang sedang melakukan buat sudut yang dibentuk adalah seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini ya. Cuma di situ nggak ada, jadi kita bisa melihat gambarnya seperti itu. Kemudian ada sebuah tenda. Tenda itu kalau kita ambil sudutnya berbentuk agak, bentuknya agak siku ya, tapi lebar sedikit. Kemudian yang bawah ini apa? Buku. Sudutnya buku ini berbentuk siku. Oke, kita masuk ke bagaimana cara menentukan sudut. Coba dibuka slide selanjutnya. Coba sekarang perhatikan yang ada di kertas warna. Sama ya seperti ini ya. Pertama adalah bentuknya sudut siku. Ya, ini namanya adalah sudut siku. Bawa busur enggak? Bawa. Ya, coba diukur sudutnya di sini. Jadi seperti itu. 90, Pak. Seperti itu ya. Ukurannya seperti itu ya. Berapa? 90. Nah,
sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Paham ya? Lanjut. Oke, diukur berapa? Berapa ukuran sudutnya? 40 derajat. Oke, 40. Ada yang lebih dari 40? Berarti 40 itu kurang dari 9. Maka bisa sebut ya, sudut lancip itu besarnya kurang dari 9. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang ya sudut 20. Oke, berapa ukurannya? 120. 120 itu lebih dari 90 enggak? Lebih ya? Berarti kita bisa katakan bahwa sudut tumpul itu adalah besarnya lebih dari 90. Paham ya? Oke. Coba sekarang yang ini. Ini nggak perlu dihitung, sebenarnya pada paham ya. Ini adalah sudut lurus. Nah, kalau kita paskan ya seperti ini. Berarti ukurannya adalah 180. Oke, masih semangat? Masih. Kita masuk ke materi selanjutnya. Coba perhatikan. Yuk, kita latihan. Silakan dicentangi mana yang sudut tumpul, mana yang sudut lancip, mana yang siku, mana yang sudut lurus sesuai dengan kolom yang sudah tersedia. Nah, silakan dicek, dicentangi sesuai dengan sudut yang diketahui. Ya, bagus. Jadi kalau lancip itu kalau buat lonjok sakit gitu ya. Kalau tumpul berarti enggak sakit. Sesuai dengan kalau. Ya, coba kita nyoba bareng-bareng ya. Yang nomor satu. Nomor satu itu tumpul apa? Tumpul. Betul ya. Siapa yang betul? Aku. Yang betul berarti semua apa? Oke, ini nomor dua. Lancip ya. Oke. Nomor tiga. Itu adalah siku. Siku-siku itu jaraknya siku ya. Seperti tangan kita. Kalau kita aman masuk apa? Lancip ya. Kalau siku-siku seperti ini. Jadi sudutnya 90. Selanjutnya sudut lancip. Oke. Yang terakhir. Gampang ini Pak Insa. Lurus. Sudut lurus. Sudut siku misalnya berapa tadi? 180. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Sudut siku-siku adalah siapa yang bisa jawab? Oke, Mas Keno. Ya, ya. Sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Ya, betul ya? Betul. Nah, tepuk tangan tuh Mas Keno. Sudut lancip. Siapa yang bisa jawab? Sudut yang besarnya kurang dari 80 derajat. 90. Oke, sudut ya kurang dari 90 derajat. Betul ya? Kamu tahu kepada selanjutnya sudut tumpul. Yo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang berani? Oke, Kak Hadis. Sudut yang besarnya kurang dari ya, yang lebih dari 90 derajat. Ya, ini paling gampang. Banget enggak kalau enggak bisa. Terakhir, sudut lurus. Siapa yang bisa? Yuk, kelas silakan. Sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Ya, sudut yang besarnya tepat 180 derajat.
Kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lurus berarti 100 berapa? Paham semua? Paham atau enggak paham? Paham ya? Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan satu topik materi yaitu tentang materi bagaimana sub. Nanti akan kita pelajari kembali di pertemuan selanjutnya ya. Baik, untuk pertemuan hari ini alhamdulillah kita sudah selesai. Mari kita cukupkan dengan berdoa.